Radio kita pada hari ini Ramadan Part 4. Mula-mula sekali kepada bocah-bocah dekat luar sana, masa bulan Ramadan ni korang kurangkan mencarut. Kalau boleh jangan mencarut langsung. Ayau, korang kena buat apa? Ambil bantal letak tepi korang. Ah, masa korang nak mencarut tu, korang letak muka korang dekat bantal tu. Sekurang-kurangnya orang lain tak dengar dan diorang tak terasa hati. Dan puasa kau bertambah. Kau tahu tak kenapa? Sebab kau berusaha untuk menjaga hati orang. Sebenarnya masa bulan puasa ni korang akan perasan lah segelintir manusia. Dia tak tahu orang apa-apa benda ni. Dia akan ambil vape atau pot dia. Dia akan berhuha huha 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 huha. Ada buat oh lagi siap post dekat status dia. Oh yo. Oh, sepatutnya kau bersyukur tau kau tak ada kat depan aku. Kalau tak dah lama aku cium mulut kau. Aku huha kau balik ambil kau mati on the spot. Apa-apa benda yang kau masukkan ke dalam rongga terbuka, kau secara sengaja boleh membatalkan puasa kau. Kau tahu tak? Contohnya lah kau dah habis berak, kau nak cebok tu, kau korek dalam sikit, kau tarik keluar cacing. Akhir sekali kalau korang perasan lah, budak-budak memang akan tayang status dekat makanan apa benda aku merepek ni. Yes, tayang status. Tayang makanan dekat status. Oh, jangan sampai aku ikat kau dekat tiang lampu. Buka mulut kau, aku tarik kau. Aku dalam-dalam selama 1 jam. Aku ludah dalam mulut kau. Bagi kau kemam selama 15 minit. Bagi kau telan. Bagi kau batalkan puasa kau sendiri. Pada muka kau. Aisyah lah bila aku fikir balik. Aku tak dapat main mencempok tau ni. Ayo, engkau pula nak naikkan barang aku lagi. Ayo. Hands up everybody for the bang tonight. Performance by DJ Opus, the man.